Assalamualaikum Bray. Hari ini adalah guest perdana saya karena kemarin selama satu bulan, selama bulan puasa saya tidak guest sama sekali karena kesibukan di kantor. Alasan sih. Baik, sekarang ini itu kita ada kumpul dengan komunitas GSSB sekaligus menjadi ajang silaturahmi karena kemarin kita setelah lebaran kita belum ada kumpul-kumpul secara resmi. Sekarang kita kumpul dan akan gue tipis karena kita nggak perlu jauh-jauh karena ada beberapa teman-teman di sini yang juga kemarin selama bulan puasa itu tidak gue-nya tidak optimal. Jadi gue kali ini mungkin hanya sekedar menjaga kebugaran aja ya. Baik, sebelum kita mulai gue, kita sapa teman-teman dulu, kita maaf-maafan dulu, kita sasalaman dulu. Oke? Ikut. Sepertinya udah kumpul semua dan sebentar lagi kita akan lanjut guys. Tapi sebelum kita lanjut guys, mohon di subscribe channel guys ah bagi yang belum dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Yo. Guys. Ini Kang Tus yang punya GSSB. Ayo. Ayo foto dulu. Asep Yusuf ya. Kita mau foto dulu, Bray. Kang Gus, masuk. Ke saya ya, Tan. We'll be right back.
sekarang kita lagi ngomongin tentang kepengurusan dari komunitas GSSB. Jadi sekarang itu akan dibentuk kepengurusan baru agar kedepannya GSSB ini semakin maju, anggotanya semakin bertambah. Oke, kita lihat, nanti kita tunggu siapa aja pengurus-pengurus yang terpilih. Oke? Oke, acaranya udah selesai. Sekarang kita mau jalan pulang. Mau makan dulu sih. Makan-makan dulu katanya. Wih, ini kita udah penuh banget nih. Kita mau siap-siap makan. Makin siang parkiran penuh. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sorry.